JC Cemerlang ni. Cemerlang, belok kiri, jalan apa ni? Jalan lanjut 2. Jalan lanjut 2 eh? Ya. Yeah. Okey, ni kita pergi jalan lanjut 2. Kita pergi tempat orang jual goreng pisang. Okey. Ha, tu dia. Ha, tu dekat belakang kereta ni. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum. Jual pisang eh? Wah, nampaknya banyak goreng pisang ni. Ya. Ramai orang beli ni eh? Ha. Dia ada masa dia, bos. Ada masa dia eh. Salah ada. Wah, ini tengah goreng kan ni. Tengah main tepung ni. Ha, tengah main tepung, tak apa. Ni orang nak beli, jangan ambil duit je. Kira je. Okay, semalam beli, hari beli lagi eh. Cepat-cepat, ambil aje. 5-3 eh. 2-3 eh. Wah, ni regular customer ni eh. Alhamdulillah. Cik, selalu beli sini kan, Cik? Apa? Selalu beli sini ke? Ya. Ni saya angkat video, tak apa eh. Tak ada problemnya. Adik, apa nama dia? Saya Mamat. Mamat. Oh, Cik Mamat. Orang panggil Mak Rod je. Oh, Mak Rod eh. Dah lama menyaga sini je eh? Ada dah. Sikit lah. Dah 2 tahun dah ada. Sos. Lebih kurang 2 tahun je. Ha, ya betul. 2 tahun dah, bos. Itulah kita sendiri dah. Buat dia ambil duit je. Ha? Ambil tak duit dia? Dah, dia dah bagi awal. Oh, dia dah bagi awal. Dia orang biasa kadang. Dah ni. Dah bayar dah. Dah. Apa? Okey, nanti. Ini jalan jalan apa ni, Dek? Jalan lanjut 11. Lanjut? Lanjut? Lanjut 11. Desa Cemerlang. Oh, lanjut 11. Desa Cemerlang. Okey. Okey, kalau gitu. Masukkan dulu. Santai-santai, 12. Ringgit lima. Harga pun boleh tahan dia eh. Ha? Okey lah. Okey. Ini membantukan lah dia. Harga pun boleh tahan. Harga pun boleh tahan. Okey lah, harga biasa lah. Sekarang barang dah mahal lagi. Ya, okay.
Sekarang semua naik. Tapi kami ni tak apa dia eh. Tak apa. Ini tak tahu. Okey. Lot. Ni. Siap. Tempat ni di depan kedai Roncit Sri Royal Store. Wah, sebelah ni ada jual juga dek. Ya, betul. Tapi belum masak, dia belum kering. Okey, saya ambil sebelah dulu dek eh. Nah. Boleh eh? Boleh. Okey, sekarang kita beralih ke gerai Tak Yaki Jalanan. Saya tak tahu apa yang dia jual, tapi kita jumpa dengan dia punya penjual lah. Assalamualaikum dek. Adik jual apa ni dek? Kita ada jual jenis, kita ada jual takoyaki. Dia jenis ada 5 flavor. Dia ada flavor sotong, udang, ayam, daging ketam. So, dia kalau yang biasa, set biasa, dia RM6, 5 biji. Dia 12 biji, RM11. Dia ada biasa punya, ada yang sederhana punya, ada yang besar punya. Ini macam makanan Jepun je? Jepun, yes. Dia daripada Jepun. Jepun. Daripada Malaysia lah. Kita pun dekat Jepun. Ada satu tapak, lagi satu dekat Seri Alam juga, Pasir Bidang punya. Kita ada dua cawangan. Gerai. Dia tepi jalanan jugalah. Ada dua gerai lah. Siapa nama Encik? Nama saya Al. Al. Dan ni kakak saya. Kita peniaga, tolong orang tua pun mungkin bolehlah. Dan mas kita nak bekerja pun, tolong mak lah. Kita nak bekerja tu, bolehlah tolong mak je. Okey, ini kakak. Yang kakak, apa khabar kakak? Baik. Siapa yang asas ini kak? Yang asaskan buat ni? Saya buat. Adik. So, siapa-siapa yang nak datang di sini, boleh singgah dalam jalan di sini Cemerlang Ulu Tiram, jalan lanjut 11. Siapa-siapa boleh datang, boleh singgah mana-mana tempat, boleh singgah mana-mana yang nak singgah ke, dari jauh ke, macam di sini, dari Pasir Gudang ke, Lentong ke, Ulu Tiram ke, Malaysia ke, mana-mana tempat boleh singgah dalam di sini Cemerlang Ulu Tiram. Okey. Bagaimana pengunjung? Pengunjung dia okey macam ni. Pukul berapa selalu ramai kita, pengunjung datang? Kita tak pasti, kita ikut daripada ketentuan daripada orang. Kadang yang okey, kadang ada yang okey, ada yang tak okey. So, kita ikut daripada customer mana yang ada, mana yang tak ada. So, kita kena terima je lah. Sebab kadang-kadang pun kita pun tak tentu. Ada customer tu, tak ada customer. Kita pun, kadang-kadang ada juga orang mandu, ada juga tidak. Okey, saya tengok apa barang eh. Boleh.
ni apa benda ni? Ini ketam. Ketam? Yes. Yang ini? Udang. Yang ini udang. Okey. Yang itu ayam. Yang ini? Itu ayam. Ayam. So yang ini daging. Ini daging? Yes. Oh, I see. Ayolah, ayolah. Makanan Jepun ni tak semua orang tahu eh. Yes, okay. Okay, Dek. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Semoga maju lah. Amin. Okay, terima kasih. Oh, makin tetap makin ramai, Dek. Nampaknya goreng pisang. Sudahlah. Alhamdulillah. Kalau yang panas sedapnya. Yang kerja kat sini ni, ha, kerja kilang ni banyaklah kemari. Satu-satu sama eh? Adik, selalu beli sini ke dek? Haa, biasa. Biasa eh. Dari mana? Pisang. Pisang? Pisang. Ini di jalan di Desa Cemerlang. Selalu beli kat sini kan, Cik? Tak, selalu. Bagaimana dengan harga dia, dengan dia punya rasa dia macam mana? So, okey, harga ikut keadaan semasa lah. Oh, keadaan semasa lah. Kalau nak katakan mahal, sepatutnya lah. Sekarang pun barang pun dah mahal, betul lah, Cik? Sepatutnya. Ini daripada bekerja ke apa? Haa, bekerja, rehat. Rehat lah. Okey, okey, okey. Okay. Selamat menjamu selera lah, Cik. Ya. Okey. Terima kasih, Cik. Okey. Kita jumpa lagi. Kalau nak tengok, tengoklah kat YouTube. Dari Ahmad. Dari Ahmad, ya. Correct. Okay, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share and comment.